Allah gak butuh pada tempat. Kalau Wahabi beda saudara jawabannya. Wahabi ditanya, alamat Tuhan di mana? Loh, kamu belum tahu. Kamu tahu? Ya tahu. Di mana? Di aras. Wah, jauh sekali ya. Kalau kita perlu pada Tuhan, gimana caranya? Pesawat kan belum ada ke aras. Dan kalau ada, kira-kira vaksinnya berapa kali itu? Karena mau ke sumber aja harus vaksin saudara. Kalau gak vaksin gak bisa nyampe sini nih. Apa kata Wahabi? Loh, jangan khawatir. Walaupun ada di aras, setiap pukul 3 pagi Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Loh, ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 bangun sholat tahajud. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung dia. Nanti jawab gak dengar, kafir. Karena mengingkari ayat Al-Quran wahuwas sami'ul. Nanti jawab dengar, takut ditanya lagi. Ya sebenarnya dengar sih. Ditanya, kalau dengar ngapain turun? Gak bisa jawab. Ditanya lagi dia, Wahabi, Tuhan itu turun pukul 3, itu pukul 3 ikut waktu daerah mana itu? Karena di Indonesia pukul 3 ini dibagi 3. Dan kalau waktu istiwa dibagi banyak sekali, pukul 3-nya beda-beda tiap daerah. Wahabi bingung. Akhirnya apa kata dia? Ya, turun teruslah. Sesuai dengan pukul 3 daerah masing-masing. Ditanya dia, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Artinya apa? Ajaran yang tidak benar itu biasanya ketika dihadapkan dengan dalil-dalil rasional menghadapi jalan buntu.